Sekretaris Daerah Aceh Takwallah menginstruksikan seluruh jajaran di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT untuk menghadirkan sistem efektif terhadap sistem pendistribusian plat nomor polisi agar bisa segera terdistribusi ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Aceh saat meninjau pelaksanaan gerakan bersih, rapi, elok, dan hijau atau biasa disingkat gerakan bereh di Kantor SAMSAT Banda Aceh dan Aceh Besar, Rabu 17 Maret 2021. Harus lebih baik, rumuskan mekanisme yang efektif agar plat nomor polisi yang sudah selesai tidak tertumpuk di SAMSAT tapi bisa segera terdistribusi ke masyarakat. Bisa melalui pengumuman di media atau cara-cara efektif lainnya, ujar Sekda. Sementara itu, terkait kondisi kantor, Sekda kembali mengingatkan pimpinan dan para staf untuk menjaga kebersihan dan menghadirkan suasana nyaman di kantor, agar masyarakat yang datang merasa nyaman dan para staf dapat bekerja dengan nyaman. Hal senada juga disampaikan oleh Sekda saat meninjau gerakan bereh di SAMSAT Aceh Besar. Ruang tunggu menjadi catatan yang menurut Sekda harus dibenahi. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Sekda telah meninjau pelaksanaan gerakan bereh di kantor SAMSAT di 17 kabupaten kota di Aceh pada akhir Februari lalu.